Amanda Manopo. Dia adalah sosok yang sempat dikabarkan menjadi orang ketiga di rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne. Kabar perselingkuhan Arya Saloka dengan Amanda Manopo santer terdengar setelah Arya Saloka menghapus foto Putri Anne di media sosialnya Instagram. Namun saat ini seolah membungkam semua isu tersebut, Amanda Manopo kini pamer pacar barunya. Belum lama ini, Amanda Manopo memposting potret tengah bersandar dengan seorang pria. Nampaknya dia adalah pacar dari Amanda Manopo. Dan Amanda Manopo terlihat mengenakan masker abu-abu, foto bersama pria yang dikabarkan sebagai kekasihnya. Tak hanya itu, bahkan sosok kekasih baru pemeran Andin ini diduga Arya Saloka lawan mainnya di sinetron Ikatan Cinta. Amanda Manopun tidak tinggal diam begitu aja. Dia mengatakan jika sosok pria tersebut bukan dari kalangan artis. Dia bukan orang entertainment, kata Amanda Manopo. Aku sudah punya pasangan, terangnya oleh Amanda Manopo. Hubungan asmara Amanda Manopo dengan pria yang dirahasiakannya itu diketahui sudah terjalin sangat lama. Amanda Manopo mengaku bahwa dirinya merasa happy dan bangga. Aku happy dan bangga, kata Amanda Manopo dengan rasa bahagia. Sebelumnya, Amanda Manopo baru saja menghebohkan publik setelah memamerkan foto bersama sosok pria diduga pacar barunya. Dalam unggahan akun Instastory pribadinya, @AmandaManopo. Amanda Manopo seolah menjawab rasa penasaran penggemarnya terkait kabar percintaannya. Pemeran Andin ini dalam sinetron Ikatan Cinta tampak mengunggah potret tengah bersandar dengan seorang pria bertopi dan mengenakan masker abu-abu serta sweater biru navy. Semakin membuat publik penasaran. Amanda Manopo menutupi wajah diduga pacar barunya itu dengan stiker bertuliskan I love you. Sosok pria yang dipajang di Instagram story Amanda Manopo itu rupanya sukses membuat heboh para warganet. Terutama para penggemar Amanda Manopo dan fans sinetron Ikatan Cinta. Foto tersebut diambil saat ia sedang menonton pertandingan basket beberapa waktu lalu. Potret tersebut sontak saja warganet menduga jika mirip dengan sosok Arya Saloka. Mengingat belakangan ini tengah santer dikabarkan isu berselingkuh dengan suami Putri Anne yaitu Arya Saloka. Dan belum lama ini juga tengah heboh isu perceraian Arya Saloka dan Putri Anne. Kedekatan mereka berawal dari pemeran utama Aldebaran dan Andin di sinetron Ikatan Cinta hingga sempat diisukan berselingkuh. Unggahan tersebut lantas nampaknya tersebar di beberapa akun gosip yang diserbu komentar warganet menyebutkan sosok pria tersebut sangat mirip dengan Arya Saloka. Nah, gimana para penggemar review ngasal, jadi apakah benar orang yang memakai topi dan masker tersebut
adalah Arya Saloka, suami putri Ana. Jika kalian berpendapat bahwa itu Arya Saloka, bisa komentar di bawah. Dan jika kalian suka dengan gosip mengenai Arya Saloka, putri Ana, dan Amanda Manopo, kalian bisa like video ini. Dan kami sangat mengharapkan dukungan dari kalian semua dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mimin akan terus mengupdate mengenai gosip terbaru artis-artis Indonesia. Jangan lupa pantengin terus channel ini. Bye-bye semua.